hari ini biasa kita lakukan yaitu penagihan pada pengembang kewajiban SPPT. Ini ada direktur utama PSO Konsumen Indonesia menyerahkan termasuk PT Motor Indonesia menyerahkan pasos-pasos berupa MDT, PHT, dan MGL baik hijau, drainase, dan jalan. Tentunya ini semua kewajiban mereka diserahkan kepada PT DKI Jakarta. Total pada hari ini sudah 258 miliar. Jadi itu sebagian, masih ada lagi yang selanjutnya sesuai dengan surat gubernur kepada kita wali kota selaku eksekutor untuk menagih kewajiban pasok-pasok. Diharapkan bagi pengembang lainnya segera menyelesaikan kewajibannya. Jangan sampai nanti tim turun dari kejaksaan atau BPK, jadi masalahnya akhirnya jadi semakin runyam. Supaya segera menyerahkan kewajiban-kewajibannya dari kota Pasum, baik bangunan, jalan, saluran, hijau, dan sebagainya, supaya administrasi kita dapat selesaikan dengan baik. Yang kedua, kewajiban mereka dalam setahun harus mengurus sertifikat atau membalik nama sertifikat menjadi nama pasca Pemprov DKI. Pak, ada berapa lagi pengembang dan perusahaan yang belum menyerahkan? Sebenarnya ada 200-an, kurang lebih 256. Jadi ini kan nggak mudah ya, itu ada progres. Kita tiap bulan ada progresnya, supaya semuanya dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan arahan Pak Gubernur tadi. Di mana kami sebagai pengembang yang membangun satu kompleks apartemen ya, berikut ada komersialnya juga nantinya untuk fase keduanya, itu kita sangat bangga karena Pak Wali dukung kami dengan serius. Untuk itu kami merasakan adanya support ini, kami akan bekerja lebih keras lagi, dan mudah-mudahan setelah COVID ini selesai, market daripada properti akan membaik kembali. Untuk itu, saya tetap sebagai pengembang, tetap mematuhi semua kewajiban-kewajiban yang kami harus laksanakan.